Halo sobat subur yang berbahagia. Hari ini saya akan ke rumah Mas Windarto, petani di Dusun 2, Kampung Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Beliau banyak pengalaman terkait dengan budidaya peternakan, pertanian, dan nanti kita akan bincang terkait dengan pengalaman beliau di bidang budidaya ayam kampung, sobat subur. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol, diskusi terkait dengan bagaimana kita melakukan budidaya ayam kampung, sobat subur. Mudah-mudahan dialog kami ini bermanfaat untuk sobat subur yang melakukan budidaya ayam kampung secara tradisional. Ikuti kegiatan kami, sobat subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Win. Apa kabar, Mas Win, hari ini? Iya, mata. Agak mendung ya. Jadi hari ini saya ke rumah Mas Winarto. Beliau di Kampung Pujo Basuki, Dusun 2. Jadi hari ini saya ingin ngobrol sama Mas Win tentang apa? Ya, terutama pengalaman ya. Kan Mas Win juga ada ternak ayam kampung secara apa? Tradisional lah ya, karena kan apa adanya gitu. Ayam buras, ayam apa? Ayam buras. Ayam buras, bukan pasang. Ayam buras, ayam bukan ras. Nah ini kan apa, menarik juga nih, supaya apa, terutama untuk petani-petani yang di kampung ya kan, di samping kita bertani di sawah, kita juga punya peliharaan seperti ayam. Itu gimana Pak Win pengalamannya? Mungkin sebelum cerita ayam, Pak Win ini dulu asalnya dari mana Pak Win? Dari Samitra, Kulon Progo. Kulon Progo? Terus terkait dengan ayam buras ini, kalau pengalaman Mas Pin itu gimana tuh kita berternaknya, kendala-kendalanya apa, terutama yang apa yang dialami gitu. Kalau ayam itu waktu menetas itu kan penyakit utama kan, cacingan. Oh, cacingan ya? Iya, itu cacing. Jadi penyakit cacingan itu yang menurut dari peternakan itu kan 80% kematian anak ayam itu karena cacing. Karena cacing ya? Saya pernah dengar juga di tetangga itu kan ada di Agus itu ayamnya banyak mati. Katanya penyakit aratan. Kalau aratan itu apa? Untuk NG, Tatelo. Hah? Tatelo NG. Itu NG itu singkatannya apa NG? Itu bahasa Latin sih. Bahasa Latin ya? Tapi itu kalau kalau kata orang Jawa, aratan. Aratan. Bahasa lainnya apa? Tutil. Iya, tatelo. Tatelo atau ND ya? Iya, vaksinnya vaksin ND. Oh, vaksinnya untuk supaya enggak keserang itu vaksin ND. Iya, itu kan pas pancaroba terjadi. Oh, terjadinya misalnya dari musim hujan ke musim panas, iya, atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan. Jadi setahun berapa kali vaksinnya? Oh, pada saat pancaroba itu divaksin sebelum pancaroba. Iya, kan aktifnya 3 bulan. Vaksin aktifnya 3 bulan. Iya. Oh, gitu. Tuh sobat subur, jadi kita budidaya ayam kampung juga sebenarnya ada ilmunya Pak Winda. Iya. Kadang-kadang kan kita kan wah, budidaya aja lah, pelihara aja lah, tapi enggak tahu nih gimana cara apa supaya ternak ayam kita bisa berhasil lah gitu kan, nggak banyak yang mati. Penyakit gitu kan. Utama kan itu apa aja yang utama? Penyakit telo. Aratan, iya, telo ya. Iya, telo. Cuman untuk antisipasinya vaksinnya ND. Iya, vaksinnya ada. Vaksin ND itu ya. Kalau berkurung kan wis hilang.
itu hilang itu dalam arti kata nggak akan nyerang lagi atau ada kemungkinan flu burung itu nyerang lagi itu Pak Win, Mas Win? Itu bisa aja nyerang ya? Nyerang itu kan dari luar itu, luar negeri penyakit itu. Oh, flu burung itu asalnya dari luar ya? Dari luar. Dari mana tuh dulu? Karena dari daerah sana loh. Sekit awalnya Filipina di sini. Oh, dari siapa masuk dari Filipina? Dari Filipina. Iya, kayak apa tuh? Kalau Lantoro kutu loncat itu dari Filipina juga. Jadi kan negara kita dengan Filipina kan bertangga, istilahnya itu melalui transportasi. Kan namanya virus itu kan mudah terbawa kan, misalnya ya, angin aja bisa kok. Dari angin, dari misalnya kapal feri ya kan. Iya. Paling enak itu. Virus itu paling juga kelihatan sih. Terus juga kalau pengamatan saya, musim itu pengaruh nih Mas Win ya, musim kemarau, musim hujan terhadap ayam-ayam kita tetap pengaruh. Tidak hanya ayam buruk, ayam itu pedaging aja kalau cuaca buruk juga hanya yang kena itu penyakit itu ya. Penyakit ya. Nah, nggak mati yo sulit gede pertumbuhannya lambat bulan-bulan naik end itu Maret April biasanya sekitar itu terus kedua bulan Oktober November. Terus ada juga pengalaman Mas Win, ternyata kalau musim hujan seperti saat ini kan musim hujan nih, menurut pengamatan saya sih, pengalaman gitu kan, ternyata kalau ayam yang mengerami telurnya pada musim hujan nih, kecenderungan nggak jadinya banyak tuh Mas Win. Gimana Mas Win? Ya itu Mas Win punya pengalaman juga apa gimana? Kita tuh belum solusi belum dapat. Tapi emang Mas Win ngalamin juga gitu? Musim ini banyak yang indukan gagal. Oh, gagal ya? Gagal. Oh, ternyata bukan hanya di rumah saya gitu. Iya. Ternyata di tempat Mas Win juga kalau musim hujan untuk ayam yang ngeram itu tingkat kegagalannya tinggi gitu ya. Iya. Ngeram 10 paling 3 yang jadi malah ada yang habis. Enggak jadi semua. Terus kalau yang kecil-kecil musim hujan, kalau yang kecil-kecil juga kalau menurut pengalaman saya nih, kalau dia menetes di musim hujan itu daya tahannya kalau kita box ya, anak ayam kita box, daya tahannya lebih rentan gitu ya. Ya benar enggak itu Mas? Betul juga. Karena itu tadi cuaca ya, terlalu dingin. Terlalu dingin terus kadang kalau panas. Terlalu panas. Siang panas, sangat panas, malam sangat dingin. Gitu. Jadi apa ya, penyakit itu gampang datang. Itu tidak hanya ayam, kan manusia aja juga banyak yang kena flu. Kan? Kalau musim hujan ya. Jadi hakikatnya ayam itu sama juga dengan kita ya. Kan akhirnya obat untuk ternak itu sama manusia itu sama. Sama ya. Prinsipnya sama. Tapi kalau obatnya beda kan? Yo, beda merek. Kalau misalnya, misalnya ayam kita kasih Bodrek nggak bisa kan? Nggak bisa Mas Win ya? Sudah. Kita pernah praktek toh. Gimana obat prakteknya? Dari dokter lah. Kesehatan. Obat flu misalnya. Bisa. Cuma kan dosisnya untuk ayam. Ayam itu kan beratnya berapa gram ayam itu? Kalau orang, orang kan sekian panel orang tuh 50 kilo. Kalau ayam kan hanya 1 kilo. Berarti ya pemberiannya kan berarti dosisnya lebih, harus dikit banget ya, dikurangin gitu ya. Gitu naik kan malah mati. Tempatnya mati. Terus saya juga punya ini Mas Win, pernah ngobrol sih sama teman gitu kan, katanya kalau kita ingon-ingon itu melihara ternak ayam gitu kan, itu kan ada yang waris, ada yang nggak waris gitu kan. Katanya supaya kita waris, katanya ini kita di misalnya melihara ayam kampung itu kalau bisa di lingkungan itu jenis ayamnya dilengkapi gitu, ada ayam pitik wali, pitik cepun, apa segala macam, ada cemani dan sebagainya. Itu gimana Mas Win, pemahaman atau pengalaman Mas Win gimana Mas Win? Ya, nggak ada lah tuh. Nggak ada ya? Nggak
tetap keselamatan itu tetap di teknologi kita teknologi juga jangan ikut tradisi tradisi kepercayaan mitos. Iya, mitos. Tapi kalau teknologi kan pasti. Pasti ya. Jadi kita harus memperhatikan teknologi ya. Terutama yang tadi itu seperti apa pancaroba ya kan. Itu kan kalau kita menghadapi pancaroba berarti kita harus hati-hati ya. Iya. Siap-siap untuk apa? Vaksin. Vaksin. Antisipasi lah gimana caranya supaya yang kita terhindar dari penyakit ya. Kalau itu ayam momok, petik wali itu ada nggak itu khasiatnya? Atau seni aja? Seni lihatnya lucu gitu kan? Ya cuma itu aja. Kalau khasiatnya nggak tahu. Nggak tahu ya? Gak tahu. Ayam Jepun nggak tahu juga? Nggak tahu. Nah kalau itu ada ayam putih mulus gitu. Kalau misalnya kan kita sering ngobrol dulu. Nanti kalau apa ke rumah bawa ayam putih mulus ya? Katanya apa? Itu cuma guyon aja atau? Gimana? Kalau kita ngobrol kan sering itu kan? Ya, obrolan kayak gitu. Obrolan aja, tapi yang pasti gak ada. Petik apa? Putih mulus itu gak ada ya? Gak sulit lah. Di sini juga gak ada. Belum pernah tahu. Kalau di Jawa ada? Gak. Gak ada? Mungkin yang ada itu yang apa? Yang ayam hitam semua itu ya? Iya, cemani. Cemani. Nah, cemani itu asal-usulnya gimana itu Mas Bintu? Saya kadang-kadang belum paham juga tuh cerita ayam cemani itu. Asal usulnya terus manfaatnya itu gimana itu Mas Rin? Oh, itu asal usul kan genetika. Genetika. Ya, genya ayam cemani cuma. Yang penting dia belum campur dengan ayam lain. Tetap cemani amanan. Cuma kalau untuk apa kepentingan terkelenian kita kan jauh dari klinik saya. Enggak pernah seumur-umur. Enggak mendalami klinik ya. Tapi kalau pemahaman klinik paham. Maksudnya itu teori lah gitu, teori klinik. Cuma lewat dulu itu, lewat misteri dulu, majalah misteri. Majalah misteri. Cuma baca apa itu aja. Kalau kita belajar enggak, memang enggak. Itu ya. Jadi karena tetap kita itu teknologi itu paling pokok ilmu pengetahuan. Enggak sajau-sajau itu loh, zaman Diponegoro itu orang sakti. Ditembak enggak mati, tapi kalah dengan Belanda yang tidak sakti. Karena dia punya ilmu, punya teknologi. Jadi orang sakti kalah dengan teknologi ya? Ya iya. Sekarang orang sakti seperti apa? Kalau musuhnya nuklir tetap mati, tetap hancur. Gitu aja, teknologi kita tetap. Ya. Jadi kalau ada mitos, kepercayaan, ya itu kita sekedar tahu lah ya. Jangan ya. Terlalu apa percaya 100% gitu ya, Mas Win ya. Ya. Kita itu iptek sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kalau apa pengalaman anak ayam kecil itu. Tingkat kerawanannya umur berapa itu Pak Win? Ya, dari 0. 0 hari sampai? Sampai 2 minggu itu kan. Rawan ya? Kalau cuaca kan ini cepat kan. Cuaca dingin ini ya? Itu kan cacingan kalau vitamin C, vitamin kalau bisa. Salah satunya vitacid itu ya? Vitaminnya ya? Iya, vitacid. Kalau bedak kapur bisa pakai terapi. Kalau apa itu? Bedak kapur. Bedak kapur lah? Bedak putih. Oh, bedak kapur. Itu pakai terapi. Terapi ini apa? Obat. Namanya, oh, namanya terapi. Itu merek terapi cairan Medion. Oh, cairan. Bubuan. Bubuan terus dicairkan gitu. Atau ini. Dicampur pakan? Campur pakan bisa, campur minum bisa. Oh. Itu di pasar Petro. Nah, Medion anak bungurannya Pak. Pokoknya buat ternak. Apa namanya? Terapi. Terapi. Itu khusus ya bisa untuk unggas. Cuma cucunya. Berarti bisa untuk apa di samping ayam seperti entok, bebek bisa juga ya? Bisa. Oh, yang penting unggas ya. Iya, produk Medion misalnya. Produk bebek besar. Kalau pakan ayamnya selama ini gimana nih, Pak? Ya, kita pakai dedek aja. Dedek aja ya. Kalau kita pakai sentra itu enggak ketemu loh kalau ayam. Enggak ketemu kampung.
karena harganya itu yang ayam kampung kan sangat murah, kadang malah lebih murah daripada ayam pedaging. Kita kan bingung kadang ayam kan bijian jualnya nggak kiloan, 30.000 bobot sekitar 7 on sampai 8 on ayam kampung. Kita nah kalau pakai sentral berapa kilo kan umurnya sekian, ya analisanya nggak ketemu. Jadi kita pakannya pakan alami, nah, pakai sentral juga kurang, cara ekonomi loh kurang menghasilkan. Kecuali kita bisa produksi pakan sendiri, kayak jagung, gedek, tepung ikan. Vitamin difermentasi ya, fermentasi terus di habis fermentasi kan harus di pengeringannya pakai open. Kita nggak punya peralatan kayak gitu. Pernah nyoba Pak Win? Nggak ya, belum pernah, cuma kan teorinya ada. Kan itu ada hitungannya juga. Untuk detek itu protein berapa persen. Kalau pakai onggok, onggoknya berapa persen, jagung berapa persen proteinnya loh. Tadi yang disampaikan Mas Win benar loh, bahwa apa untuk produksi silanya untuk kita perjualbelikan untuk apa mencari keuntungan untuk ayam kampung agak beratnya karena pakannya mahal ya. Di samping sentral kayak gedek aja mahal. Berapa gedek sekarang Mas Win? Paling murah 2,5 teman-teman. Oh, iya. Kalau 3,000 lah. 3,000 pasti makanya. Jadi walaupun kita kasih pakan detek juga mahal juga maksudnya kan. Biaya juga maksudnya kan. Detek itu proteinnya sekitar 10-11% kandungan protein. Sedangkan yang bisa menggemukkan ayam atau ikan itu proteinnya. Kalau proteinnya rendah ya lama gemuknya. Kalau mau cepat ya proteinnya yang banyak. Banyakin proteinnya. Kalau kayak ikan itu, paling untuk ikan lele itu perlu protein 25% pakan itu. Kita harus ngitung. Jadi perlu apa untuk mencapai 25%. Terus harganya berapa? Harga ikan itu hasil nanti berapa? Nah, disini kan ada. Jadi kembali lagi kalau kayak ayam cemani itu enggak ini Mas Win ya. Enggak pernah memahami ayam cemani. Ya enggak pernah, belum pernah. Karena piara cuma tahu orang itu kan dulu masih di Jawa. Oleh Jawa ada itu yang ternak itu. Jadi orang Tasik itu nyari membeli itu sampai di Solo waktu itu sampai setengah bulan berdarah. Cuma kecil aja harganya zaman dulu sudah puluhan ribu tahun 80. Kalau sekarang bisa jutaan berarti ya? Kalau sekarang bisa puluhan juta ya. Tahun 80 kursnya berapa? Satu rupiah berapa dolar ya kan? Sekarang udah 15.000 dolar lebih ya, ya kan? Waktu itu kan beras waktu itu minyak tanah 20 rupiah loh. Ya. Waktu itu saya masih ngetuk minyak tanah 20 rupiah harganya masih. Kalau premium bensin istilah itu premium banyak tapi ya sekitar 40 rupiah ya. Dua kali lipat ya dari itu ya. Kalau beras itu beras yang paling bagus paling enak memang di daerah kita itu harganya kalau nggak salah 60 rupiah. Tapi kalau beras padi filter ini modif baru itu di bawah 40 rupiah per kilo masih. Jadi ayam cemani itu harganya sudah 100.000 cemani itu ya, ada yang 200.000 itu untuk orang-orang itu lah. Kepentingan perkelamikan ya. Kita nggak tahu karena ya. Saya nggak pernah belajar, nggak mau belajar. Makanya bukan orang-orang yang kayak gitu.
keluarga saya kan lain kan. Kalau suka dukanya apa melihara ayam kampung itu apa? Mas Win. Kena harapan. Dukanya itu kalau kena harapan. Bisa habis lu. Habis ya. Pernah lu tinggal seekor. Oh, habis itu ya. Iya, habis. Karena cepat nularnya ya. Cepat banget. Oh. Kita enggak kenal-kenal. Langsung. 3 hari habis. Kalau sukanya? Sukanya kalau sekarang kan kita mau butuh daging ayam kan beli. Motong sendiri. Iya, motong sendiri. Kan lebih bikin dari pas ayam potong. Pedaging dari ayam broiler itu. Apalagi kalau lebaran kan bisa dibuat apa? Enam ya, apa namanya? Sayur itu. Untuk makan kupatnya kan? Iya. Ayam opor untuk opor kan ayam kampung lebih mantep lah, lebih lezat, yang jelas lebih sehat lah ya kita konsumsi, karena apa pola hidup dan pola makannya kan alami ya, rata-rata ayam kampung kan alami ya, iya, Mas Win ya, iya, beda kan dengan ayam apa pedaging ya, nah, iya. Ayam pedaging kan ada apa istilahnya dipaksa supaya besar ya. Itu karena pakan apa? Dikasih bahan protein sesuai kalau kebutuhan. Juga itu ada obatnya loh. Ada obatnya ya? Iya, itu kan bibit ayam itu kalau belum dipakai mungkin hanya Pak Lebu datang itu udah dikasih obat. Itu udah harganya 2 ribuan. 2 kali lipat ya? Harganya itu PPR. Kalau beli yang belum divaksin itu murah. Tapi itu jarak naik untuk peternakan yang jarang. Itu hanya untuk peternakan sih. Itu di jarak. Termasuk di TV itu organik istilahnya. Ayam organik. Ya yang pedaging cuma dia tidak divaksin. Oh, ayam organik itu sama dengan ayam pedaging yang broiler itu ya, cuma ya, dia tidak divaksin. Ya, itu beda dengan ayam pejantan itu beda lagi. Oh, pejantan itu kan ayam keras, ayam petelur. Yang laki ya? Iya, pejantan. Itu juga sudah divaksin. Berarti ayam jantan sama apa ayam pedaging itu beda? Ya lain. Beda rasnya gitu. Beda apa namanya? Ya, beda jenisnya, gennya beda. Kalau itu kan ras petelur. Dari Timur Tengah enggak salah itu. Asal usulnya? Iya, induknya. Yang apa itu? Yang petelur. Petelur. Kalau yang pedaging? Pedaging itu dari tidak. Wah, dari barat itu. Eropa, Eropa ya. Eropa Amerika. Kan petelur itu dari lehor kalau enggak salah. Indukannya itu lehor. Kenal ayam lehor. Oh, lehor itu dari mana? Negara mana? Sekitar Irak. Oh, lah. Daerah Mesopotamia. Apa Mesopotamia? Iya, sekitar itu. Sekitar itu. Asalnya dari sana. Apalagi Mas Yun tentang ayam yang perlu sharing lah, yang bisa diketahui oleh orang banyak gitu. Terutama ya kita ya di petani ya kan, kita kan di samping kita nunggu kebun, nunggu sawah, kalau bisa kan di rumah juga ada ingon-ingon gitu kan, ayam kan ingon-ingonnya itu lebih apa ya, ya mudah lah karena nggak kita kasih pakan, kalau diumbar kan cari makan sendiri ya kan. Terus kendala kata kalau diumbar itu kendalanya banyak gitu Pak Mas Bin. Oh, apa itu kendalanya? Yang ya, predator. Predator ya. Predator seperti ular, biawak. Kalau selain predator ada enggak di luaran itu? Di kalau yang di daerah pinggiran sawah ya, kalau orang yang racun tikus itu. Oh, racun tikus ya? Iya, racun tikus itu. Jadi dia bisa ada dampaknya ya. Bisa habis makan gitu kan bisa. Iya. Kita pernah kok. Pernah ya? Pernah berkali-kali. Berarti enggak kalap juga itu. Maksudnya langsung mati enggak ketahuan gitu kan kalau masih
belum ini kan masih bisa dikalapin, masih dipotong kalau belum mati gitu, kalau masih iya setengah mati kan masih bisa dipotong gitu kan. Makanya kan ya nggak kalap ya, sudah tewas. Oh, nggak ketahuan lah ya, tak tahu udah mati ya. Ayam merah pernah kok 10 ekor cek udah murnung baru ngambil bertelur yang seperti ini yang pejantan tuh jago seperti bumbu habis itu habis kan 10 ekor 8 ekor itu karena racun tikus ya tikus. Tapi kalau racun ini enggak ya, misalnya sering obat apa nyemprot itu enggak kalau nyemprot enggak ya, tetap tikus, racun tikus. Racun tikus yang dimasukin ke belalang itu model gitu bukan apa namanya, pakai gabah itu balik. Oh, kalau pakai timek, pakai timek belalang bukan pakai timek bukan, itu kan jumlahnya kecil. Nah, kalau yang gabah gimana itu? Gabah kan diapain gabahnya, dikasih apa? Campur pakai pospit. Oh, pospit namanya. Racun tikusnya pospit namanya. Iya. Kalau rumus kimianya saya lupa. Tapi namanya pospit lah. Iya, pospit. Dulu masin kuliah sekolahnya di mana? Purworejo, Jawa Tengah. S1? Enggak, saya cuma STM. STM. Jurusan apa dulu? Bangunan. Bangunan ya. Tapi paham juga ya. Apa istilahnya itu ilmu inilah, ilmu kimia lah istilah. Kan dulu saya masih kurikulum lama. Itu lain dengan yang SMK. SMK itu kan hanya sebagai profesi ngejar, sebagai tenaga profesi tukang, jadi tukang. Kalau saya dipersiapkan sebagai tenaga ahli. Makanya kita pelajaran kimia sama dengan orang-orang pertanian juga. Guru saya tuh guru SPMA, guru kimianya. Kan depannya saya SPMA swasta, dia juga ngajar sama kimia di STM sama di SPMA. Jadi pelajaran itu saya banyak yang tahu. Terus ilmu-ilmu pendidikan saya juga belajar sendiri. Teman saya apa kan anak-anak SPG, SGU. Saya lah belajar itu ilmu-ilmu pendidikan itu semua saya baca. Jadi, saya tahu teknik penilaian, teknik metode pendidikan, pendidikan nasional, dan metodenya itu saya tahu. Pernah belajar, tapi belajar sendiri. Otodidak ya? Otodidak. Jadi Mas Winnie banyak ilmunya karena belajar sendiri. Autodidak. Iya. Baca ya terutama ya. Baca buku, baca koran, baca majalah. Iya. Jadi itu mungkin juga untuk pengalaman ya, bahwa kita tidak semata-mata harus punya ilmu di bangku sekolah ya, bangku perguruan tinggi ya kan. Jadi bangku pendidikan itu mungkin hanya 30%. Yang 60% itulah kita harus cari di luar. Terima kasih nih Mas Win, udah ngobrol ngalor ngidul supaya bisa apa berbagi ilmu lah, pengalaman ya kan. Ya, mudah-mudahan walaupun ngobrolan santai gini, yakinlah bahwa apa ilmu itu kan bisa kita peroleh dari mana-mana. Ya Mas Win ya. Kadang cuma ngobrol sebentar aja pasti ada kita ilmu yang kita dapat. Gitu. Kapan kan saya tuh kalau formulator dari perusahaan tuh pestisida itu kan sering tanya yang cara ilmiahnya. Misalnya kalau beli pestisida, kalau orang yang berpengalaman sudah kenal saya, tidak nawarin merek. Ini ada baru bahan aktifnya ini. Ya, yang ditawarkan bahan aktif. Kalau saya bukan merek. Bukan mereknya. Karena saya yang saya cari bukan merek, tapi bahan aktif yang sesuai yang kita butuhkan. Butuhkan itu loh. Kalau saya ke Hanif itu hanya pasti ini anak obat baru sih, bahan aktifnya ini. Jadi bukan mereknya, tapi manfaatnya ya. Artinya kan bahan aktif itu apa
mempunyai manfaat untuk tanaman ini. Iya, iya. Ya kan, untuk buah, untuk apa, pohon, untuk daun, ya kan, gitu istilahnya. Yang ahli tapi dia yang ahli, kalau ke yang nggak ahli ya nggak tahu. Nah, ahli itu pasti ahli, ya nggak hanya ahli. Jadi udah paham ya mas Hanif ya. Aktifnya ini, kalau kata saya banyak kan masih ban aktif. Aktif ini apa? Hanya mas Hanif yang tipis sih kan? Iya. Pasar sana pertanian. Mas. Pertanian dia. Oke Mas Lin, makasih ya udah ngobrol kalau gitu apa meluangin waktunya lah. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat lah untuk orang banyak. Terima kasih Mas Lin.